Berbagai jenis pohon durian lokal yang ditanam secara serentak di 38 provinsi se-Indonesia, seperti jenis durian montong, durian Sunan Manggis, yang dilaksanakan secara Zoom Ibu Negara Iryana Joko Widodo dan Ibu Wuri Ma'ruf Amin. Secara nasional, berbagai macam bibit pohon ditanam secara serentak, seperti durian, manggis, dan pinang. Total keseluruhan sebanyak 8.400 pohon ditanam. Ada bibit pohon durian manggis yang akan ditanam di lahan pertanian di seluruh provinsi se-Indonesia. Di samping melakukan menanam bibit pohon durian, Wakil Gubernur Sumatera Barat Audi Joynaldi juga menyalurkan bibit pohon durian dan bibit pohon pinang ke petani di seluruh kabupaten kota se-Sumbar. Penyaluran bibit tanaman ini bertujuan dapat ditanami masing-masing lahan milik petani di Sumbar agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat petani di Sumatera Barat secara memadai. Karena penanaman 1.000 pohon yang dilakukan secara Zoom bersama Ibu Negara, Bu Jokowi dan Ibu Ma'ruf Amin, beliau di pelataran Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, setiap provinsi ikut menanam, Sumatera Barat juga ikutan, yang diarahkan adalah menanam pohon-pohon yang memang berguna dan memang pohon lokalnya, begitu, lebih kurang begitu. Nah, Sumatera Barat ini kita pilih nanam durian ya, Pak Kadis ya. Durian. Jadi kan salah satu buah andalan di Sumatera Barat. Kita masih banyak buah lain lagi tentunya, manggis, pisang, dan sebagainya. Tapi hari ini kita pilih durian, the king of fruit. Harapannya durian ini juga bisa dibenihkan, dibibitkan, ditanam di berbagai lokasi. Kita juga beri bantuan nih pada kelompok-kelompok tani, pinang, dan juga durian. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Segar.